Terima kasih sudah menonton video ini. Mari kita lanjutkan kembali membuat lem dengan cara baru tanpa aktivator menggunakan sabun colek dan garam. Simak video selengkapnya ya. Bagi yang ingin slime kit, komen aja nanti diundi. Semoga beruntung. Terima kasih masih setia mantengin channel ini. Terlebih dahulu ya, jika kalian ingin berlangganan, jangan lupa tekan tombol lonceng ya, supaya jika ada video terbaru tidak ketinggalan. Jangan lupa subscribe dulu biar channel ini semakin eksis dan berkembang. Pertama-tama kita siapkan dulu wadah yang bersih, kemudian kita tuangkan sabun colek secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian kita tambahkan garam. Garam sekiranya sekitar 1 sendok aja ya. Setelah kedua bahan kita masukkan ke wadah, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata ya. Diaduk-aduk dengan cara santai seperti ini ya, biar hasilnya maksimal bagus, sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jika kalian membuat adonan seperti ini, kalian gagal, jangan pernah menyerah. Mencoba kembali supaya tidak gagal dengan porsi lebih sedikit ya teman-teman. Kalian bisa membeli sabun colek di warung tetangga ya, warung terdekat, jangan jauh-jauh. Nah, lanjutkan ya, kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Kemudian kita masukkan pewarna makanan ya, warnanya sesuai dengan selera kalian. Kalau merah berarti stroberi ya, kuning bisa oranye, bisa rasa jeruk ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah seperti ini ya, kurang lebih ya. Nah seperti ini kita aduk-aduk terus sampai tercampur dengan rata. Jika kalian kurang mengerti, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Jika kurang jelas, ketik di kolom komentar. Nah teman-teman, seperti ini ya caranya ya. Semoga teman-teman bisa berhasil ya. Nah setelah tercampur dengan rata, kita masukkan ke dalam freezer ya. Tunggu sampai setengah beku, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jelek-jelek bagus ya, bisa disebut juga bagus-bagus jelek ya, seperti ini hasilnya. Ini menurut request kalian. Terima kasih, selamat mencoba.